Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Oh ya, maaf ya teman-teman ya, udah lama ini nggak bikin konten dikarenakan memang lagi banyak kesibukan di bengkel, jadi tidak sempat membuat konten teman-teman ya. Dan pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang piston dan stang Vario 125 ya, yang mana kita ketahui bahwa Vario 125 itu memang banyak macamnya dan mungkin masih banyak dari teman-teman yang bingung kayaknya ya tentang kode seri piston serta stangnya ya, dan apakah dari jenis-jenis motor Vario 125 itu apakah sama apa beda ya pistonnya. Nanti kita bahas teman-teman ya, supaya teman-teman lebih paham tentang piston stang motor Vario 125 ya. Ini saya contohkan adalah piston yang Vario 125 ini teman-teman ya. Ini saya contohkan dari kedua merek. Memang merek ini yang sering kami pakai ya. Ada merek NWP serta merek RKN ya. Stangnya juga saya pakai merek RKN. Dan ini kelaharnya ya. Kelahar askernya saya pakai NWP juga teman-teman ya. Karena kedua jenis merek ini untuk harga cukup lumayan terjangkau dan kualitas tidak diragukan lagi ya. Ini ada Vario 125 standar teman-teman ya. Ini pabrikan NWP. Ini yang dengan kode seri KZR ya. Teman-teman jangan terkecoh nanti dengan kode serinya ya. Dan ini ada yang dari RKN. Ini yang saya contohkan OS25 ya. Kebetulan yang standar dari RKN ini lagi kosong. Ini dengan seri KWN teman-teman ya. Sudah beda seri ya. KZR dan KWN ya. Dan ini untuk stang sehernya pabrikan RKN menggunakan kode seri KZR ya. Sekarang kita bahas dulu kode serinya. Untuk Vario 125 ini ya, mau yang all, yang CBS atau yang LED serta yang terbaru ini, itu semua piston sama ya, dengan diameter piston 52,4. Hanya yang membedakan adalah serinya teman-teman ya. Untuk piston semua sama ya, pistonnya berdiameter standar 52,4 serta pin pistonnya pin 13 mm ya. Yang membedakan hanyalah kode serinya ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu terkecoh dengan kode seri ya. Jadi takut untuk membeli, takut salah apabila Vario All itu kodenya seri apa, serta Vario LED serta Vario CBS itu kode serinya apa ya. Jadi untuk kode seri tidak berpengaruh teman-teman ya, karena isinya tetap pistonnya seperti ini, walaupun ini tadi yang ini KWN dalamnya teman-teman ya, tadi luarnya KZR, tapi dalamnya dia KWN ya. Untuk KZR, KWN dan K60 ini ya, untuk seri yang terbaru itu semua sama ya, setangnya maksudnya pistonnya sama semua, pistonnya seperti ini teman-teman ya, tidak beda ya. Ini yang dengan kode seri KWN ya. Pistonnya memang jenong kalau Vario 125 ya. Ini diameter semua sama ya. Maupun yang seri KWN, seri KZR, dan seri yang K60 yang untuk terbaru ini. Semuanya sama teman-teman ya. Jadi jangan ragu dan jangan terkecoh dengan kode seri piston atau kode seri setang Vario 125 CC ya. Yang all ataupun yang LED ataupun yang new yang terbaru, semua menggunakan pistonnya seperti ini. Dan untuk stang juga sama ya. Stang ini serinya juga stang seri ini KWN, KZR dan K60. Semua sama. Dan untuk kelahar askrek semua sama juga. 63/22 untuk kanan dan kiri ya. Jadi sekali lagi saya ulangi teman-teman ya. Jadi untuk seri piston motor Vario 125 dari segala tahun ya, all nyampe yang terbaru adalah KWN, KZR, dan K60 sama ya, tidak ada bedanya, hanya yang membedakan adalah kode serinya ya. Untuk stang sama, lahar asrek juga sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu terkecoh dan tidak usah bingung dengan kode serinya. Oke teman-teman ya, mungkin hanya sedikit yang bisa saya informasikan ya. Ini kebetulan juga hujan jadi agak berisik.
dan semoga masih bisa membantu teman-teman ya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.